12 kilo. Kan gabusnya. Hasil kita hari ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba mancingkan gabus ya guys, menggunakan nih pom tajur ya. Kita bawa ratusan nih guys, bersama rekan kita ya yang sudah menemukan kupluknya kembali. Ini dia umpan kita, pancing kita. Umpannya kita menggunakan kodok ya, kodok hidup. Spot kita nih kita kasih tahu dulu ya tempatnya. Nah ini teman-teman. Nah ini dia. Nah itu rekan kita lagi menggila ya. Ini spot kita juga ya teman-teman. Spotnya kebun sawit ya, baru dibuka lahan. Oke ini dia. Teman kita masih mensurvei pancing ya. Sisain berapa? 50 aja biar aku bawa. Udah berapa? 40. Oke guys, nanti kita mencoba mengarah ke sana ya. 50 pertama. Lokasinya di pelosok-pelosok nih guys, di ujung Tamiang ya. Oke kita lanjut dulu, kita pasang nih. Nah oke guys, ini dia seperti ini ya pancing kita. Tuh, umpannya di permukaan air ya. Itu sepertinya di sana pancing kita baru masang berapa pancing, udah Desember ya. Coba kita lihat apakah ikannya besar atau kecil ya. Dari jarak jauh sudah terdengar itu sambarannya. Udah kena ya teman-teman. Teman-teman sendiri dekat titik penyeberangan ya. Kita lihat teman-teman ikannya nih. Pancing kita yang udah ada ikannya. Ah itu teman-teman. Oke teman-teman, kelihatan ikan ya, cuman nggak besar. Oke, alhamdulillah. Oke, dapat teman. Awal yang baik, langsung dapat. Alhamdulillah ya. Teman-teman, alhamdulillah dapat. Oke, mantap. Lanjut guys, lagi. Kita lihat guys. Lihat tuh, ikan ya. Sabar ya. Pancing kita sudah disambar. Alhamdulillah guys, mudah-mudahan naik ya. Oke. Hai mak jang. Lepas coy. Sayang sekali.
Oke ya, kita lanjutkan ini. Kan kita 7, Leng. Oke. Oke, mantap, Cos. Uhuy uhuy. Cos gandos ya, kata Wak Gondrong. Ambil segeran lain aja. Enggak, kok masih terlama. Follow. Oke ya, kita lihat. Membuka ikan ya, guys. Ikan gabus. Tarik ikan itu aja, Bu. Tarik apa? Pikiran. Itu udah bisa. Itu. Gila. Guys, nah itu ya. Ikan kita oke dengan ikannya ya. Menggeol. Dia menggeol. Dapat timbangan? Bawa lo di tas. Oh, ya udah nanti kita timbang ya. Nancep, iya. Belum nancep. Masih milih-milih tempat penyimpanan. Oke, guys, kita lanjut lagi nih ya. Turunkan kita ke sana. Ini rekan kita satu lagi ya. Yuk kita lihat. Pencahayaan memang kurang memuaskan ya, tapi hasilnya memuaskan, guys. Kecil. Waduh, kecil. Kecewa kita. Oke. Bambunya jangan ada krak-krak. Pada obito semua ya. Ada yang gimana tadi? Udah guys, ikannya guys. Ukuran dibilang 3 ekor sekilo kayaknya enggak nyampe ya. Nyampe kok pada efeknya dengan tai. Dibilang 4 ekor sekilo ya kebanyaan. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Dari tepi kuning, Bang. Gede. Cuma dia posisinya terdampar. Oke, itu teman kita sudah terdampar katanya ya. Jumpa rohinya, guys. Rohinya sudah nyasar ke Aceh ya. Oke, itu dia ikan kita. Nah. Ih, rengit. Oh, kita lihat lagi teman kita di depan sudah mengangkat ikan ya. Bangin. Ai. Kecil. Bangin, enggak usah ngari. Nanti dia nonton pula. Gede sak kekengari. Oke guys, hari ini kita hasilnya nih segini ya. Lo begini nih. 12 ya. 12 kilo.